Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala muhammad wa ala ali muhammad kama shallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara jamaah salat maghrib dan salat isya insyaallah Masjid Al-Jihad rahimakumullah. Sebagaimana tadi yang diumumkan oleh ketua harian kita Bapak Haji Mudasir, kita tambah kajian rutin Sabtu pagi insyaallah dari jam 9 sampai jam 10 disebabkan karena masih banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang masuk, yang mohon maaf kalau kita maksimalkan malam Jumat pekan pertama dan pekan keempat sepertinya tidak mencukupi waktunya, sepertinya tidak mencukupi waktunya. Kalau dipaksakan dengan jawaban yang sangat-sangat cepat maka dikhawatirkan tidak maksimal untuk menangkap dari apa yang disampaikan, sehingga diputuskan oleh takmir dan pengurus masjid kita tambah kajian di pagi Sabtu jam 9 sampai jam 10 kajian, kemudian dialog, kajian dan dialog, dan kita ambil 1 jam, mungkin materi kurang lebih nanti 15 atau 20 menit dan sisanya berdialog langsung. Dan sebagaimana yang disampaikan tadi insyaallah yang mengisi ulun dan Ustadz Mas Udi, dan kalau mungkin berhalangan ada Ustadz lain yang menggantikannya. Baiklah, ulun akan jawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada sebelum ulun berikan kesempatan kepada Bian. Yang pertama, Ustadz tolong jelaskan cara mentalkin orang yang meninggal dunia. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, mentalkin orang yang akan meninggal dunia atau diistilahkan talqin, istilah talqin adalah mengajarkan seseorang dengan kalimat la ilaha illallah, membimbing seorang yang berada dalam keadaan nazak, dalam keadaan sakaratul maut untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Talqinkanlah, kata Nabi, ajarkanlah, bimbinglah orang yang akan meninggal dunia dengan ucapan kalimat la ilaha illallah. Jadi idealnya yang namanya talqin itu dilakukan sebelum orang tadi meninggal dunia. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim, disahihkan oleh Imam Abi Dawud dan Imam Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah fi akhiri hayatihi dakhala al-jannah." Barang siapa, kata Nabi, yang di akhir hayatnya dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dipastikan dia masuk ke dalam surga. Dan hadis ini memberikan pelajaran kepada kita akan keutamaan seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebelum dia meninggal dunia, sehingga dianjurkan dan diperintahkan untuk mentalkinkan atau mengajarkan orang yang akan meninggal dunia. Siapa yang paling berhak untuk mentalkinkan? Siapa yang paling berhak untuk membimbing orang yang akan meninggal dunia untuk mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Diharapkan seorang yang membimbing atau orang yang mengajarkan atau mentalkinkan orang yang akan meninggal dunia adalah orang yang paling dekat dengan si mayit, dengan calon mayit, dengan calon mayit. Orang yang paling dekat boleh jadi perasaannya, orang yang paling dekat dari keluarganya dengan orang yang akan meninggal dunia. Suami istri misalnya, maka suami yang paling dekat dengan istri atau sebaliknya. Atau bapak dan anak misalnya, maka ini orang-orang yang terdekat. Dan juga diharapkan ketika seorang itu mentalkinkan orang yang dalam keadaan sakaratul maut adalah orang yang mengetahui dan mengerti tentang bagaimana cara mentalkinkan. Dan aturannya adalah sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah ibn Abbas, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, aturannya adalah ketika dia mentalkinkan atau mengajarkan, membimbing orang yang akan meninggal dunia tadi dengan ucapan kalimat la ilaha illallah, maka hendaknya ketika dia membimbing dengan sangat-sangat
berhati-hati. Dia harus pelan-pelan untuk mengajarkannya, membimbingnya harus sangat pelan-pelan. Karena ini keadaan yang paling berat, yang pasti dirasakan oleh seluruh manusia. Saya tekankan bahwasanya kita tidak perlu khawatir dengan yang namanya mati, karena semua pasti mati. Jangan takut dengan yang namanya mati. Yang kita khawatirkan adalah apa yang terjadi setelah kematian tadi. Apa yang terjadi setelah kematian tadi. Karena khawatir dengan yang namanya mati pasti juga akan meninggal dunia. Sehingga yang harus kita persiapkan adalah bekal, yang harus kita persiapkan adalah amal soleh, ibadah, kesempatan pada kehidupan di dunia untuk memperbanyak amal soleh, ketaatan dan apa-apa yang diperintahkan. Sehingga yang sangat diharapkan adalah orang yang paling dekat dengan orang yang akan meninggal dunia yang membimbing. Dia adalah orang yang mengetahui tentang agama. Dia harus pelan-pelan, harus sangat sabar. Jangan digasak-gasak orang yang akan meninggal dunia. La kasih ikam la ilaha illallah, sempat lagi mati. Nah, ini bikin stres orang yang meninggal dunia, karena seorang yang akan meninggal dunia keadaan yang sangat berat, keadaan yang sangat-sangat sulit. Godaan itu begitu kuat. Dan tidak ada kata para ulama, keadaan yang paling berat yang akan dirasakan oleh hidup seorang muslim atau seorang manusia ketika pada, kecuali pada masa sakaratul maut. Maka kalau kita sudah mendengar ucapan kalimat la ilaha illallah dari orang tadi, cukuplah. Cukup, satu kali itu pun cukup. Tidak perlu terus diulang-ulang, tidak perlu terus untuk diulang-ulang, karena itu berat. Dan diharapkan kalimat la ilaha illallah yang diucapkan calon mayit adalah kalimat terakhir. Setelah itu dia diam. Setelah itu seluruh dia untuk berdiam. Karena kalau muncul lagi kalimat baru, maka dianjurkan lagi untuk mentalkinkan. Oleh karena itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, jadikan kalimat la ilaha illallah adalah kalimat terakhir yang diucapkan calon mayit, orang yang akan meninggal dunia. Jadi kalau kita sudah mendengar orang tadi sudah mengucapkan kalimat tahlil, kalimat la ilaha illallah, maka cukuplah, tidak perlu untuk diulang. Cukuplah kalimat tadi. Dan yang harus sama-sama kita juga berhati-hati adalah keluarga yang keluarga yang dekat dengan si mayit atau si calon mayit, yang mereka itu berkumpul bersama, diharapkan tidak ada kesedihan ataupun menangis sehingga terdengar dari orang yang akan meninggal dunia tadi. Karena kalau itu muncul kesedihan kemudian nangis isak yang terdengar oleh si calon mayit, ini akan mengganggu perasaan dia. Jadi diusahakan sangat-sangat tenang. Diusahakanlah orang-orang yang secara mental mereka kuat mendampingi orang yang akan meninggal dunia. Karena kalau seandainya menangis sejadi-jadinya, itu akan mengganggu orang yang akan meninggal dunia tadi. Dan inilah diantara aturan-aturan yang dijelaskan oleh para ulama, itu orang yang terdekat, orang yang mengetahui tentang agama tadi, kalimat la ilaha illallah, kalimat yang terakhir yang diucapkan, dan diharapkan tidak ada tangisan, tidak ada isak yang terdengar dari si calon orang yang meninggal dunia tadi. Sehingga diharapkan yang mengelilinginya adalah orang-orang yang secara mental mereka kuat. Dan jangan mengucapkan kalimat apapun kecuali hanya kebaikan, karena di saat itulah malaikat akan mengaminkan apapun yang diucapkan seseorang ketika seseorang itu dalam keadaan sakaratul maut. Maka ucapkan ucapan yang baik. Dibimbing misalnya kalimat ucapkan la ilaha illallah, modal ini engkau masuk surga. Dengan modal ini engkau akan masuk surga. Terus diberikan motivasi-motivasi agar apa? Agar dia mampu dan dimudahkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Satu catatan yang dicatat oleh para ulama adalah ketika seorang yang dalam keadaan nazal sakaratul maut, maka proses berjalannya ruh dari ujung kaki sampai tenggorokan ini perkara yang sangat menyakitkan, perkara yang sangat berat. Sehingga biasanya tenggorokan orang yang akan meninggal dunia itu sangat kering, sangat sulit dia berbicara. Dan di sini kita boleh untuk memasukkan air ke dalam mulutnya agar mudahnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena keringnya tenggorokan, karena mulai dicabutnya ruh, proses berjalannya ruh itu sampai tenggorokan, sehingga dimasukkan air agar dia mudah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah pada perkara yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana posisi saf seorang anak kecil di dalam salat berjamaah? Mohon penjelasannya. Posisi saf seorang anak kecil yang melaksanakan salat terbagi menjadi dua tentunya. Ada seorang anak
yang dia sudah balik, ada seorang anak yang dia bisa membedakan antara yang baik atau yang tidak atau tamyiz, dan juga ada seorang anak yang belum bisa membedakan antara yang baik dan tidak baik. Seorang anak yang sudah balik, maka layaknya seorang yang dewasa, seorang yang dibebankan syariat, dia berdiri sebagaimana orang-orang yang dewasa melaksanakan sholat. Dan ketentuan seorang itu dikatakan balik sebagaimana yang disepakati pertama adalah adanya ihtilam, adanya mimpi dari seorang anak tadi, dari seseorang, maka menjadikan dia telah dibebankan syariat. Ketika dia melanggar perkara yang diharamkan, maka dia berdosa. Dan sebaliknya, ketika dia menjalankan ketaatan, dia mendapatkan pahala. Kemudian yang kedua, di antara alamat atau isyarat orang itu dikatakan telah sampai kepada usia balik adalah, mohon maaf, tumbuhnya bulu atau sesuatu di areal, mohon maaf, kemaluannya. Dan ini perkara yang isyarat bahwasanya orang itu sudah dikatakan baik, walaupun dia belum bermimpi, walaupun dia belum bermimpi, tapi ketika bulu-bulu tadi sudah ada, maka dikatakan orang itu balik. Sementara seorang perempuan, orang dikatakan balik adalah ditambahkan juga syaratnya pada saat perempuan itu sudah mendapatkan haidnya, maka dia juga dikatakan balik. Dia juga dikatakan balik. Seseorang yang sudah mendapatkan perkara-perkara tadi, maka sholatnya sebagaimana seorang yang dewasa, dia boleh berada pada sop yang pertama, dia boleh untuk berebut sop pada sop yang pertama karena keutamaan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh dimundurkan orang ini ketika dia sudah berada pada sop-sop yang di depan. Sementara seorang anak yang dalam keadaan tamyiz, dia belum balik namun bisa membedakan antara yang baik dan tidak, dia bisa cara bagaimana sholat, dia bisa bagaimana membaca suratul fatihah, dia tidak mungkin bermain-main, dia tidak berlari-lari, dia tahu kalau buang angin itu adalah batal. Ini orang-orang yang dikatakan seorang anak yang sudah masuk pada masa tamyiz, anak yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, anak yang bisa dan mengerti bagaimana cara sholat. Dan biasanya anak ini, anak-anak tamyiz ini berusia sudah pada sampai usia kurang lebih 7 tahun. Makanya perintah Nabi SAW, muru auladakum bisaba', perintahkanlah anak-anak kalian ketika dia sudah berusia di 7 tahun, kata Nabi, untuk melaksanakan sholat. Dan alhamdulillah di zaman kita hari ini belum 7 tahun pun anak-anak sudah mulai melaksanakan sholat. Jadi selama anak tadi sudah mengetahui bagaimana cara sholat yang baik, maka dia punya hak yang sama sebagaimana orang yang melaksanakan sholat. Sehingga berdirinya dia di tengah-tengah shaf, orang yang dewasa tidak dianggap memutus shaf, tidak dianggap memutus shaf. Dalilnya banyak sekali hadis-hadis Nabi yang menjelaskan para sahabat radhiyallahu taala anhum, yang mereka ada yang berusia 7 tahun, ada yang berusia 8 tahun, ada yang berusia 11 tahun. Mereka sholat di tengah-tengah sahabat-sahabat yang lain. Bahkan ada sahabat Abdullah ibn Mas'ud menjadi imam yang boleh akui, saya belum balik namun saya sudah didaulat untuk menjadi imam. Ini menunjukkan bahwasanya seorang anak yang sudah masuk atau sudah berada pada usia atau sampai pada istilah tamyiz, dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, dia bisa bagaimana cara sholat, maka dia punya hak yang sama. Kelompok yang ketiga, anak yang belum masuk pada masa tamyiz. Seorang anak yang tidak mengerti bahwasanya sholat itu diperintahkan. Seorang anak yang dia ketika takbir misalnya Allah Akbar, bubaya takbir Allah Akbar, ini sudah buka misalnya, bubaya takbir Allah Akbar, dia mungkin matanya kesana kemari. Nah ini orang-orang yang seperti ini, anak-anak yang seperti ini, diharapkan dia tidak berada pada shaf yang di tengah. Maka tempatkanlah anak-anak ini di shaf-shaf yang di pojok. Agar apa? Agar tidak memutus shaf. Karena kalau anak ini berada di tengah-tengah shaf yang dia tidak mengerti bagaimana cara sholat, dia tidak tahu bahwasanya sholat itu diperintahkan seperti ini, seperti itu, ruku dan yang lainnya, maka kalau dia berada di tengah-tengah shaf, ini dianggap memutus shaf. Sehingga tempatkanlah anak yang seperti ini tidak di tengah, namun ditempatkanlah di pojok. Agar apa? Agar tidak memutus shaf. Karena kalau sudah di pojok kanan, di pojok kiri misalnya, maka terbebaslah orang-orang yang sholat dari terputusnya shaf ketika dia berdiri di pojok atau di ujung-ujung tadi, di ujung kanan atau di ujung kiri. Dan seorang anak, walaupun dia sudah tamyiz, dia sudah bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah,
Kalau berlainan jenis juga dianggap memutus saf. Misal seorang anak laki-laki dia sudah berusia misalnya 7 tahun. Pada usia 7 tahun seorang anak laki-laki dianggap dia sudah mengerti cara sholat, maka ditempatkan misalnya di tengah-tengah saf kaum perempuan, maka ini dianggap memutus saf. Begitu juga sebaliknya, anak perempuan yang walaupun dia mengerti cara sholat ditempatkan di tengah-tengah saf jamaah yang laki-laki, maka ini juga dianggap memutus saf. Jadi harus sama, laki-laki, laki-laki, perempuan, perempuan. Usianya dilihat apakah dia mampu atau tidak membedakan antara salat yang baik atau dia tidak mengerti. Itu diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Wallahu a'lam. Selanjutnya, Ustaz, saya pernah mendengar hadis Nabi SAW bahwasanya seorang muslim akan dikisos nanti di akhirat ketika melakukan kezoliman, ketika melakukan perbuatan dosa. Maka kalau pahalanya itu habis disebabkan diberikan kepada orang yang dia zolimi, dia akan dimasukkan dalam neraka Allah. Sebaliknya ketika dia masih punya simpanan pahala, walaupun dia melakukan kezoliman, dia tetap diselamatkan oleh Allah. Dan setelah itu katanya kita akan kembali dikisos di depan pintu sorga yang dinamakan dengan kantoroh. Pertanyaannya, apa gunanya kisos yang pertama? Bukankah mereka sudah dikisos pada kisos yang pertama? Mohon penjelasannya. Kisos pada hari kiamat, kisos pada hari kiamat atau pengembalian hak dan mengambil hak pada hari kiamat itu terjadi kapan? Terjadi di padang mahsyar. Ketika kita manusia dikumpulkan oleh Allah, kemudian kita dihadapkan pada pengadilan Allah, amal kita, kemudian kesalahan kita itu akan ditimbang. Dan yang juga menjadi penentu selamat atau tidaknya kita, bagaimana kita berhubungan dengan manusia yang lain. Kalau terjadi kezaliman dengan manusia yang lain, maka diberikanlah kebaikan kita kepada orang tadi. Dan ini kisos yang terjadi di padang mahsyar. Orang-orang yang sudah selesai kisosnya dan mereka selamat, mereka masih punya simpanan pahala, jelas mereka akan mendapatkan ganjaran di sorga. Jelas mereka akan mendapatkan ganjaran di sorga. Maka setelah terjadi kisos dari seluruh manusia yang mukmin dengan yang kafir atau sebaliknya, mukmin dengan mukmin dan yang lainnya, maka Allah akan jadikan yang namanya mahsyar itu gelap gulita, tidak ada cahaya. Dan di padang mahsyar tadi Allah munculkan kemudian neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan di neraka Allah tadi Allah akan ciptakan, Allah akan jadikan sirat. Jalan yang sirat ini jalan untuk menuju sorga. Dan semua kita akan berada pada kegelapan. Maka berjalannya manusia ke tempat yang namanya sirat setelah kisos di padang mahsyar akan bisa mereka lakukan sesuai dengan amal soleh mereka. Ada yang punya cahaya yang sangat kuat karena amal soleh mereka kuat, maka mereka bisa melihat mana neraka dan mana sirat, maka mereka bisa berjalan. Ada yang mungkin cahayanya sangat redup tapi bisa berjalan. Intinya adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, orang-orang yang melampaui batas, mereka tidak akan selamat dari yang namanya sirat. Setelah seseorang itu selesai dari siratnya, setelah selesai dari sirat yang di bawah itu neraka Allah Subhanahu wa taala, maka mereka kemudian berada di tempat yang namanya kantarah, jembatan untuk menuju sorga. Dan sorga belum dibuka. Sorga belum dibuka. Orang-orang yang selamat dari sirat, kaum mukminin yang selamat dari sirat, karena tidak ada yang selamat kecuali hanya kaum mukminin, mereka akan kembali berhadapan dengan yang namanya kantarah. Kantarah adalah jembatan untuk menuju sorga Allah Subhanahu wa taala. Di kantoro itulah, di jembatan itulah kembali terjadi kisos antara mukmin dengan mukmin yang selamat dari sirat tadi. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah, faedahnya adalah untuk menghilangkan dendam, menghilangkan rasa iri, menghilangkan rasa hasad, agar nanti orang-orang yang berada dalam sorga tidak ada lagi dendam antara mukmin dengan mukmin yang lain. Kisosnya kaum muslimin di padang mahsyar itu mengembalikan hak orang, dia kembalikan kezoliman, riba, fitnah, kemudian juga perkara-perkara yang tidak baik itu dibayar dengan pahala-pahala. Adapun kisos yang ada di kantoroh, kisos yang ada di kantoroh ini untuk menghilangkan rasa dendam. Ketika para sahabat bertanya apa faedahnya
kisos di kantor tadi, faedahnya adalah ketika kita berada di kantor tadi untuk menghilangkan rasa dengki. Sama dalam kehidupan kita, seorang misalnya membayar, seseorang misalnya menzolimi dengan mengambil sesuatu dari dia, kemudian dikembalikan. Ketika dia mengembalikan perkara tadi, boleh jadi orang yang terzolimi tadi masih dendam dengan orang yang pernah menzolimi dia, meskipun haknya sudah dia ambil. Inilah kisos yang ada di kantoroh untuk menghilangkan dendam-dendam tadi, untuk menghilangkan perasaan yang tidak baik tadi. Meskipun hak mereka sudah mereka dapatkan, tapi hati mereka yang terlanjur sudah sakit karena ada kezoliman dari muslim tadi, maka dikisos, dibalas nanti di kantoroh. Bagaimana caranya? Wallahualam. Intinya adalah kisos yang ada di kantoroh menggugurkan perasaan hasad, perasaan dengki, perasaan yang dendam yang tidak baik antara mukmin dengan mukmin yang lainnya. Jadi memang akan terjadi dua kali kisos. Pertama di mahsyar antara mukmin dengan mukmin, mukmin dengan kafir dan sebaliknya. Dan yang kedua adalah di kantara. Di kantara itu adalah menggugurkan rasa dendam dari mukmin kepada mukmin yang lainnya. Intinya orang yang sudah berada di kantara mereka pasti masuk surga. Orang yang sudah selamat dari yang namanya sirat, kemudian berada di kantara, jembatan antara jembatan dengan surga ini, mereka pasti masuk surga. Tapi ada kisos. Sebagian ulama menyatakan bahwasanya kisosnya adalah boleh jadi penurunan derajat yang ada di surga. Penurunan derajat yang ada di surga. Sehingga orang yang terzolimi tadi dinaikkan derajatnya di surga, tapi semuanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya, kesempatan dua orang loh, laki-laki. Bismillah. Terima kasih Ustaz. Seperti yang Ustaz jelaskan tadi adalah bahwa seorang anak yang berumur 7 tahun untuk diajarkan sholat. Dalam hadis yang lain bahwa tidak diwajibkan bagi wanita, musafir, orang sakit dan anak kecil untuk melakukan sholat Jumat. Yang ingin saya tanyakan hubungan antara dua hadis ini adalah anak kecil seperti apa yang tidak diwajibkan untuk sholat? Apakah memang anak yang apapun berapapun usianya yang belum balig, atau memang anak golongan yang seperti Ustaz katakan tadi bahwa yang tidak bisa membedakan antara baik dan buruk, ataukah memang ini anjuran dari Rasulullah agar tidak membawa anak-anak yang berpotensial untuk mengganggu kehusuan sholat Jumat? Terima kasih. Silakan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ingin menanyakan mengenai zikir, yaitu zikir dengan jari, itu kadang-kadang kita lupa, itu bisa lebih ataupun bisa kurang, bagaimana hukumnya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, itu bagaimana sholat yang baik menurut tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa yang dikatakan Ustadz tadi malam itu di Sungai Miai, itu ada dua. Kami ingin menanyakan bagaimana sholat yang sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kelihatannya banyak yang cara berbeda-beda saya lihat itu, apakah itu disebut hilafiyah? Terus yang ketiga, dua aja Pak cukup. Dua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ibu-ibu aja loh, ibu-ibu. Ibu-ibu silakan. Ibu-ibu silakan, satu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, ini mungkin jauh dari tema kita malam ini. Saya mau menanyakan profesi seorang dokter hewan. Kita tidak boleh menolak pasien yang datang. Kalau misalnya pasien itu adalah seekor anjing, nah bagaimana kita menyikapinya? Apakah memakai sarung tangan? Apakah antiseptik itu bisa menggantikan air tanah sebanyak 7 kali? Yang kedua, apakah ada dalil untuk memelihara binatang anjing? Yang saya tahu di surah Al-Kahfi, Al-Quran pernah menyinggung soal ini. Di situ disebutkan 5 atau 7 orang di dalam gua, salah satunya adalah binatang anjing. Mohon pencerahannya Pak, terima kasih. Bu, tolong yang dua pertanyaan itu diperjelas saja Bu, pertanyaannya Bu. Yang mana Pak? Ya dua-duanya silakan Bu.
Ini Ustaz, yang masalah pertama itu profesi seorang dokter hewan. Jadi di dokter hewan itu kan ada yang pasiennya itu kucing dan anjing. Ya, bagaimana selaku umat muslim, apakah diperbolehkan atau bagaimana cara mensterilkan, apa dengan sesuai tujuh tanah atau bagaimana itu Ustaz? Terus yang kedua, dalilnya tentang memelihara anjing, hewan anjing itu Ustaz, yang sesuai ada di surah Al-Kahfi itu Ustaz. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Pertanyaan yang pertama tentang seorang anak yang tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah Jumat. Anak yang seperti apa yang tidak diwajibkan? Hadis Nabi ketika beliau bersabda, Al-Jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslim. Salat Jumat itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Kecuali kata Rasulullah, seorang yang dalam keadaan musafir, anak kecil, seorang perempuan, dan orang yang sakit. Empat kelompok ini ketika mereka berada pada hari Jumat tidak diwajibkan. Dan sakit tentunya yang dimaksud adalah yang benar-benar dia tidak mampu untuk datang ke masjid. Tapi kalau behingusan jangan coba-coba ke masjid. Bebaya behingusan nah garing jua aku ya. Tidak, dia harus juga ke masjid. Orang yang memang benar-benar dia tidak mampu untuk pergi ke masjid. Anak kecil yang dimaksud dalam hadis tadi adalah anak yang memang diwajibkan di dalam syariat. Maka ketentuan hukumnya adalah kelaziman hukumnya seorang anak yang sudah akil balig. Seorang anak yang sudah akil balig maka dia wajib untuk pergi ke masjid untuk melaksanakan ibadah Jumat. Seorang anak yang belum akil balig walaupun sudah berada pada masa tamyiz, mereka tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah Jumat. Karena beban syariat itu dialamatkan kepada muslim akil balig. Seorang muslim dia berakal dan dia balig. Satu saja dari tiga perkara ini tidak ada maka tidak dibebankan kepada dia perintah Allah dan tidak dibebankan kepada dia larangan Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa Rasulullah memerintahkan kepada kita anak yang berusia 7 tahun sudah diperintahkan untuk pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat? Tentunya untuk membiasakan, tentunya untuk membiasakan. Sampai Nabi menyatakan kalau sudah berusia 10 tahun kata Rasulullah dia tidak mau untuk melaksanakan salat maka wadribuhu, pukullah dia. Dan di usia 10 tahun juga bagi bapak yang mempunyai anak laki-laki dan perempuan, fa'afrikuhu fil madhaji, pisahlah tempat tidurnya pada usia 10 tahun, jangan sampai bersama di dalam satu kamar. Dan ini perintah dan syariat kita. Dan sekali lagi anak yang dimaksud anak yang artinya yang diperintahkan anak yang akil balig, maka ketika dia belum akil balig walaupun masuk pada usia tamyiz maka secara hukum mereka tidak diwajibkan. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya itu berkaitan dengan zikir, zikir dengan jari. Zikir dengan jari adalah perkara yang diperintahkan dan disunahkan sebagaimana praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kebiasaan yang banyak berlaku pada diri Rasulullah. Beliau senantiasa menggunakan jari yang ada di sebelah kanan. Jari yang ada di sebelah kanan. Ini yang senantiasa yang sangat sering dan banyak hadis yang muncul. Adapun mohon maaf ketika kita berada pada keterbatasan dalam artian kita mungkin sering lupa dengan tangan tadi dan mungkin mengambil alat untuk kita berzikir, selama alat tadi bukan alat yang tasyabbuh dengan agama selain Islam, maka perkara yang demikian dibenarkan dan diperbolehkan. Seperti misalnya mohon maaf ada alat yang kalau kita tek 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 ada angkanya, maka ini perkara yang dibenarkan dan diperbolehkan. Kalau pada keterbatasan kita sulit untuk menghitung atau sulit untuk mengingat-ingat. Adapun mohon maaf tasbih-tasbih yang ada maka tentunya perlu untuk pertimbangan untuk kita mengambil dan melakukan perbuatan tadi. Karena dikhawatirkan ini mirip dengan keyakinan-keyakinan non-muslim yang mereka juga beribadat dengan model yang seperti itu, dikhawatirkan. Namun sekali lagi yang paling baik adalah dengan tangan kita, karena tangan-tangan ini akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tangan atau jari jemari kita yang kita gunakan untuk berzikir dia akan berbicara, menjadi saksi kebaikan bahwasanya jari kita digunakan untuk berzikir dan beribadah kepada Allah, dan ini kebaikan bagi kita. Tapi kalau dalam keadaan kita keterbatasan kita mengingat-ingat tadi, maka ambillah alat yang sangat-sangat jauh dari tasyabbuh dari orang-orang yang non-muslim tentunya.
Dan fatwa sementara para ulama hari ini adalah ketika kita terbatas dengan ingatan kita, mohon maaf, sulit kita mungkin sudah sampai di jari yang mana misalnya, maka dengan angka-angka yang disebutkan ini salah satu solusi yang ditawarkan. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang selanjutnya, sholat yang baik sesuai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya jelas. Tentunya kita harus mempelajari hadis-hadis Nabi. Sholu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, dari takbirnya Nabi. Dan tentunya pertanyaan ini 10 pengajian baik ada tuntung, karena dari takbir sampai salam. Dan intinya adalah ketika kita mendapatkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menganjurkan cara bagaimana kita sholat, maka kita ikuti selama itu sahih. Dan memang kenyataannya dalam praktek sholat kita mendapatkan khilaf yang sangat banyak. Ada dua ibadah yang banyak, paling banyak terjadi khilaf, yaitu sholat, yang kedua adalah umrah dan haji. Makanya bahasa Al-Quran, atimmu, sempurnakan, atimul hajj wal umrah, sempurnakan haji dan umrah. Dalam bahasa Al-Quran juga dalam hadis Nabi, sempurnakanlah sholat kalian, sempurnakanlah sholat kalian, sebagaimana sempurnakan juga wudhu. Bahasa sempurnakan baik dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi menunjukkan bahwasanya banyaknya orang yang tidak sempurna pada ibadah sholat dan pada ibadah umroh dan haji. Dan ini sudah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ternyata kita mendapatkan khilaf, selama khilaf adalah khilaf yang masing-masing ada dalil, maka ini tidak dipermasalahkan. Takbir misalnya ada yang mungkin sejajar dengan bahu, ada yang mungkin hampir mendekati telinga, ada hadis-hadis yang sahih. Iftitah misalnya bahkan sampai 12 macam doa iftitah, ada yang wajhatu, ada yang Allahumma ba'id baini, ada yang Allah akbar kabiro dan seterusnya. Bahkan kalimat Allah akbarnya pun ada yang Allah akbar dulu baru dia bergerak, ada yang bergerak dulu kemudian Allah akbar, ada yang bersamaan. Ini pun juga ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita i'tidal sami Allah liman hamida, ada yang rabbana lakal hamdu, ada yang rabbana walakal hamdu, ada yang Allahumma rabbana lakal hamdu, ada yang Allahumma rabbana walakal hamdu. Ini pun ada dalil, ada yang hamdan katsiran thayyiban wa barakan fi, ada yang mil'us samawat dan seterusnya. Ketika zikir ruku ada yang subhana rabbil azim, ada yang subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. Zikir sujud subhana rabbi ala subhana rabbi ala wa bihamdi subul kudus waruruh wa malaikatu waruh subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. Bahkan salawat pun ada 8 sampai 9 macam. Selama ini ada hadis-hadis Nabi itu kita terima, itu kita terima. Maka apa yang kita lakukan, yang kita lakukan adalah ketika pilihannya sangat-sangat banyak, ambillah pilihan yang termudah menurut kita. Dan mudah menurut kita belum tentu mudah menurut orang lain. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diberikan dua pilihan, akhadha bi aisirihima, Rasulullah senantiasa mengambil pilihan yang termudah menurut beliau. Jadi kalau ada pilihan, ambil pilihan yang termudah. Dan mudah menurut kita sekali lagi belum tentu mudah menurut orang lain. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang selanjutnya berkaitan dengan profesi seorang dokter hewan yang mau tidak mau mungkin dia harus menerima binatang yang najis seperti anjing misalnya. Apa yang dilakukan, dia terima, dan ini amal soleh, ini ibadah. Ingat ketika hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan innallaha kataba alaikumul ihsan, Allah melazimkan, mengharuskan kepada kalian untuk berlaku ihsan, berlaku baik kepada siapapun, bahkan kepada non muslim pun kita diperintahkan untuk berlaku baik, apalagi kepada hewan. Dan hewan yang diciptakan oleh Allah, walaupun itu anjing sebagaimana yang disebutkan tadi, walaupun itu adalah najis, perlakuan baik kepada hewan adalah sebuah kebaikan, sebuah kebaikan. Dan ingat ini pahala. Bukankah ayat Al-Qur'an ketika menjelaskan subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, sungguh kata Allah telah bertasbih, memuji Allah seluruh makhluk Allah yang ada di langit, seluruh makhluk Allah yang ada di bumi, mereka sedang bertasbih. Hadis-hadis Nabi menjelaskan setiap orang-orang yang menuntut ilmu agama, mereka didoakan oleh seluruh makhluk Allah, apapun itu, termasuk hewan, anjing tadi. Bahkan kata Nabi, ikan-ikan yang berenang pun di air, mereka berdoa memintakan ampun untuk orang yang menuntut ilmu agama. Dan ini umum, sehingga anjing pun dia mendoakan, dan ini kebaikan, kebaikan. Dan berlakulah baik sebagaimana yang diperintahkan. Dan anjing yang disepakati oleh para ulama, najisnya adalah liurnya, najisnya adalah liurnya, ini yang disepakati. Adapun tubuhnya, ulama berbeda pendapat, karena keterangan hadis Nabi adalah anjingnya, liurnya. Karena ketika dia yatalahas, ketika dia menjilat, maka jilatan inilah yang dikatakan najis, jilatan inilah yang dikatakan najis. Sehingga ketika Rasulullah bersabda idza walaqal kalb, ketika ada bejana atau sesuatu yang dijilat oleh anjing, maka basuhlah
7 kali dan yang ke-8 juga yang ke-8 dengan turab atau dengan pasir. Maka ulama menyatakan pasir dulu sekali baru 7 kali dengan air. Jadi yang najis yang disepakati adalah air liurnya. Kenapa sebahagian ulama, sedikit lagi Pak, kenapa sebahagian ulama menyatakan badan anjing itu dihukumi najis juga? Karena kebiasaan anjing dia biasa menjilat-jilat tubuhnya. Maka dikhawatirkan orang yang tersentuh badannya terkena bekas air liur yang dia menjilat dari jilatannya tadi. Sehingga sekali lagi yang disepakati adalah air liurnya. Yang kedua, ulama berbeda pendapat. Adapun tubuhnya, sebagian ulama menyatakan tidak najis. Sebagian ulama menyatakan najis. Kenapa? Karena boleh jadi dia menjilat-jilat dan kita tidak tahu dari apa yang dia lakukan. Dan khuruju minal khilaf, keluar dari persoalan ini dengan sarung tangan sebagaimana yang disebutkan itu sudah cukup. Dengan sarung tangan kita itu sudah cukup. Yang jelas tidak ada kontak langsung dengan binatang tadi. Dan tentunya ini salah satu jalan keluarnya. Adapun anjing yang ada dicerita pada Ashabul Kahfi, Kenyataannya memang disebutkan dalam ayat Al-Quran bahwasanya dia memang bersama dan wallahualam apakah mereka menyentuh atau tidak, wallahualam. Boleh jadi hanya mengiringi, boleh jadi hanya mengikutinya saja. Karena kita boleh memelihara anjing dengan catatan anjing tadi adalah sebagai pemburu untuk memburu. Dan ini diperbolehkan sebagaimana hadis Nabi SAW, tapi ditempatkan di luar, bukan di rumah, bukan di halaman rumah. Karena kalau di rumah atau di halaman rumah dikhawatirkan terkena hadis Nabi SAW, setiap hari akan dikurangi pahala 1 qirat, riwayat yang lain 2 qirat. Setiap hari akan dikurangi pahala orang yang memelihara anjing tadi, dikurangi pahalanya setiap hari 1 qirat, 1 gunung Uhud, pahalanya dikurangi setiap hari. Riwayat yang lain bahkan 2 qirat, 2 gunung Uhud. Jadi paling tidak kalau orang memelihara anjing tadi, di rumah dia atau di halaman dia, paling tidak untuk membayar tadi dia harus sholat jenazah tiap hari. Karena pahala sholat jenazah itu 1 qirat. Kalau hendak lek-lekan, kalau hendak impas, mencari orang mati setiap hari berat juga. Lebih baik dia keluarkan saja anjingnya, tidak perlu dia memelihara. Wallahu a'lam.